Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara menghilangkan tombol navigasi di HP Infinix atau biasa disebut juga sebagai full screen gesture. Oke, di sini kita menggunakan Infinix Hot 11 SNFC. Bisa kalian lihat di bawah ada tulisan Infinix. Dan kali ini kita akan menghilangkan tombol-tombol yang ada di bawah ya. Tiga tombol ini nanti kita akan hilangkan dan tampilan layarnya menjadi lebih besar. Oke, lalu bagaimana caranya? Langsung aja ya, kita ke tutorial. Pertama, kita masuk ke menu pengaturan di HP Infinix. Kemudian di bagian pencarian, silakan ketik aja navigasi. Ataupun kita geser aja ke bawah. Dan pilih menu sistem. Oke, kita klik menu sistem. Selanjutnya, pilih navigasi sistem. Oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini kan masih navigasi 3 tombol. Kita ganti dengan navigasi gerakan. Oke, kita pilih yang atas. Oke, sip. Nah, maka dengan begini tombol-tombol yang ada di bawah sudah hilang ya, dan diganti dengan gestur gerakan aja. Untuk cara penggunaannya di bagian depan di sini juga sudah dijelaskan ya, bisa kalian lihat. Ataupun jika ingin lebih jelas, kalian bisa klik aja tutorial gestur. Kemudian silakan ikuti instruksinya ya. Misalkan di sini usapkan jari dari tepi kiri layar untuk kembali. Dan begitupun untuk instruksi selanjutnya, silahkan ikuti aja ya, biar lebih paham untuk cara penggunaan gestur ini. Oke, jika sudah paham, selanjutnya ada menu setelan lainnya. Di sini kita coba klik. Kalian bisa atur sensitivitas bagian belakangnya. Kita pilih yang ini aja ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk asisten suara, saya sarankan untuk dinonaktifkan aja ya, biar tidak mengganggu ini itu untuk Google Assistant. Oke, sudah aja. Nah, sekarang kalian bisa gunakan kembali kayak gini, geser dari kiri atau kanan ke dalam. Kemudian untuk recent apps, dari bawah ke atas, tahan beberapa saat. Dan kalau untuk kembali ke menu utama, kalian cukup geser aja dari bawah ke atas. Oke, jadi segitu dulu aja pembahasan untuk cara mengaktifkan full screen gesture atau menghilangkan tombol navigasi bawah di HP Infinix. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.